joget seneng-seneng. Aku tuh lagi kesel banget, kesel banget. Oh, pantes mukanya ceria. Mukanya bete lah. Aku kesel banget karena kan aku kita dong sama kita. Aku habis dipecut. Emang enak. Makanya ya udah terpaksa aku jualan warung di sini. Terpaksa aku sakiti hatimu. Aku bercumbu di hadapanku. Sengaja aku tak. Kita mah senang. Abis kita kan nggak di PHK cuma kamu doang. Iya. Emang enak di KHP. Hey, kalian jangan gombong. Gambang kromo, sombong. Aku bingung deh. Aku bingung deh sama kamu. Kenapa kita mah cewek-cewek berusaha buat muka supaya dicantik-cantikin, kok kamu malah jelek-jelekin? Karena aku percaya, aku cantik, cantik dari hatinya. Tidak separah yang seperti kamu bilang. Ii, ya Jess. Kamu belum aja. Terus kita tuh ganteng tahu. Iya. Terus udah gitu baik tahu. Iya. Apaan. Tapi bukan tipe gue sih. Hah? Lu yakin tuh bos bukan tipe lo? Bukan lah. Masa iya tipe gue kayak gitu? Hello. Sorry ya. Gue juga gak tipe kali sama yang kayak begituan. Jangan naik dong, turun dong, bos. Ibarat kuda, ini kuda Depok, ini kuda Jerman. Emang itu bukan tipe kamu, bos kita? Ya bukan lah, masa dia tipe gue, orang kayak gitu mah, Awas, jangan kemakan omongan. Sorry ya, Ayu, Jessica, mulai malam ini, mulai detik ini, jangan berharap cinta gue dari lu. Lagian siapa juga yang demen sama spion sepeda ontel? Tugas ngantar barang nih. Papos ya? Atas surat? Iya. Bukan barang, itu surat. Ini surat, kalau barang ada bentuknya dong. Oh, alamatnya deket banget, Pak. Oh iya. Satu buat non Jessica ada. Hah? Dapat surat. Kamu dapat. Oh, iya. Yang satu lagi buat non Ayu ada. Ah, dapat ini surat tanggilan. Ah, ini benar. Nih, berdasarkan pengalaman saya sebagai kusir. Ini kalau kagak surat obat neng isinya. Ya. Yeah. Pakai dicium. Obat, iya, itu udah benar belum RT/RW-nya. Mana? Takutnya salah cuma baca. Jess, kok gue hijau lu putih? Nah. Dikata kue talam kali. Yeah. Dibaca dulu nanti pelan-pelan. Oke, okay, ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Aduh, cakep banget. Aku baca dulu suratnya. Aku udah. Udah pacaran sama Justin. Tuh Jessica Iskandar. Dengan ini saya menyatakan bahwa Anda telah di PHK. Naik gaji. Yuk, entar dulu. Jangan. Yuk, coba buka. Kalau misalnya ini surat-surat buat ngajakin nikah gimana? Warnanya aja hijau lagi, Kang. Yuk. Gua mau, yuk. Jangan suka banyak ngomong lu. Gua lihat nih ya. Iya. Ah, long.
surat dapat duit naik gaji. Eh, lu buka surat aja lama banget, pantesan lu pacaran lama. Pacaran. Pacarnya dengan lama. Ini saya menyatakan bahwa Anda telah di PHK. Ini beda. Bentar, ini beda. PHK artinya beda. Bener lu kayak apaan itu baca PHK-nya kalau kamu tadi pemutusan hubungan kerja. Kalau kamu peningkatan hubungan kita.